Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bisnis pemula, kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan buat sebuah tutorial bagaimana cara membuat pewangi ruangan dengan aroma lavender ya. Ini aroma lavender ini aroma terapi, sangat cocok sekali untuk mengusir nyamuk dan juga mengharumkan ruangan teman-teman ya. Oke, bahan-bahan yang kita perlukan seperti biasa ada aromanya sendiri, yaitu aroma lavender. Di sini saya menggunakan aroma lavender ya. Untuk pelarutnya saya menggunakan deterjen cair ya. Jadi kita gunakan bukan untuk membuat sabun ataupun ini, tapi di sini adalah untuk melarutkan parfum menggunakan deterjen cair ya teman-teman. Oke, kemudian kita gunakan takaran hanya 5 ml saja untuk aromanya ini. Nanti kita jadi 3 bahan atau 3 produk. Kemudian ada air ya, teman-teman bisa menggunakan air isi ulang atau aquades. Oke, teman-teman, dan ini adalah pewarna. Nantinya pewarna ini untuk mewarnai produk yang akan kita buat ya teman-teman. Oke, untuk mempercepat waktu kita langsung saja praktekkan. Untuk yang pertama kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada sabun cair ya, kita gunakan hanya 5 ml saja teman-teman.
Nah, seperti ini teman-teman. Oke, mungkin itu saja tutorial kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.